أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم RABBISRAHLI israhli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu KAULI Astaghfirullah alazi mastaghfirullah alazi mastaghfirullah alazi wa atubu ilaih. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Semua kehendak adalah kehendak Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kalimat-kalimat ini Buat saya secara pribadi Langsung menghantarkan kepada satu ayat Ya Kiai Ustadz Masya Allah pada Al-Quran Surah Muhammad Ayat ke-7 Allah Ta'ala sudah menyampaikan Barang siapa yang senantiasa Menolong agama Allah Allah akan senantiasa menolongnya Dan Allah akan kuatkan kedudukannya Maka jika tidak ada daya Dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Dan pertolongan Allah Itu jaminan akan Allah berikan bagi mereka yang menolong agama Allah. Artinya, kunci kehidupan ini adalah bergerak terus menolong agama Allah, sehingga pertolongan-pertolongan Allah, insya Allah, akan menemukan jalannya untuk datang kepada kita sebagai hamba Allah. Dan kehadiran saya dengan izin Allah Ta'ala pada pagi hari ini, mudah-mudahan, insya Allah, melalui wasilah keluarga besar cinta Quran di bawah. Kepemimpinan dari Ustaz Fatih Karim, semoga tercatat di hadapan Allah Ta'ala. Bagi kita semuanya yang berada di sini, insya Allah sedang melaksanakan amanah, menolong agama Allah, dan apapun yang sedang kita jalani dalam kehidupan ini, sampai sisa umur kita nanti selesai di dunia ini, semoga pertolongan-pertolongan Allah akan mudah mencapai kita. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Yang saya sangat hormati dan muliakan, gurunda kami yang hari ini diizinkan Allah hadir, Kiai Ahmad Kiai Haji Ahmad Zubaidi. <tuh> Masya Allah, di samping beliau, <tuh> sama seperti Ustadz Fatih Karim, kita selalu merujuk dan mengacu kepada guru-guru yang dimuliakan Allah. Insya Allah, di majelis ulama Indonesia, dan ketika berada bersama. Beliau bersama guru-guru kita tersebut tentu ada getaran ya pada hati. Alhamdulillah wa syukurillah semoga Allah jaga terus beliau dengan ilmunya, dengan dakwahnya, dengan pengabdiannya bagi umat sampai betul-betul selesai dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin yang insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala, Ustaz Fatih Karim, guru, sahabat, <laughs> sekaligus mentor. <laughs> yang sejak awal perjalanan hijrah kembali kepada hakikat ingin mencari jalan menjadi hamba Allah beliau salah satu guru yang masya Allah dengan ketawa doanya, <laughs> masya Allah guru yang mencari ya yang mencari murid masya Allah beliau yang aktif sekali menghubungi um, mengajak sebab hanya satu niatnya. Katanya, Ustadz Fatih Karim, kalau sudah melihat sosok-sosok um, yang diizinkan berhijrah, rasanya beliau terpanggil untuk ikut mengawal dan menjaga, gitu ya, masya Allah, sehingga dengan ketawaduannya pasti mungkin nanti dirasakan juga oleh Mas Ari Untung, Mas Dimas Seto, gitu ya, Dapau Ustadz Fatih Karim, sangat uh, tawaduk di dalam mengajak, mengingatkan. Um, bahkan hadir ya beliau yang datang gitu ya untuk terus menyemangati kami kami ini insya Allah berada di jalan hijrah semoga seluruhnya yang hadir Mas Ari Untung, Mas Dimas Seto, insya Allah dijaga Allah dengan hadiah nama besarnya dari Allah Ta'ala dipergunakan dikembalikan kepada yang maha besar Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beserta para istri, seluruh keluarga, seluruh sahabat Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semoga Allah kumpulkan kita dengan beliau seluruhnya di hari akhir. Nabi sudah bersabda, "Bersabarlah sampai pertemuan di Telaga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Semoga keadaan dunia kita isinya adalah kesabaran." Betul-betul sabar menantikan pertemuan dengan beliau di Telaga Rasulullah, di Telaga Al-Kausar. Semoga seluruh keadaan dunia kita adalah hanya perjalanan sabar, di dalam menolong agama Allah dengan harapan kita bisa selamat di hari akhir berkumpul dengan beliau di Telaga al kausar menempuh perjalanan sirat betul-betul untuk menuju pintu-pintu jannah. Semoga tidak ada di antara kita yang terlempar kepada kobaran api neraka. Semoga Allah selamatkan kita semua untuk tiba di surga ya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anj mungkin tidak ada yang bisa disampaikan Ustaz Fatih selain jazakumullah khairan kasir kepada seluruh keluarga besar cinta Quran kepada para guru-guru khususnya hari ini diwakili oleh Kiai Ahmad Zubaidi sebab sangat terasa bahwa apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah akhir zaman itulah yang mungkin kita sedang merasakannya Kiai waktu demi waktu, detik demi detik, ya meresapi apa-apa yang disampaikan dalam Quran dan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman barangsiapa yang berusaha untuk menegakkan syariat yang sama artinya menegakkan Al Quran maka bagaikan menggenggam bara api dan tentu bara api itu panas pedih sakit gitu rasanya ya tapi sebab Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikannya sejak jauh-jauh hari semestinya justru kita yang bersiap untuk menggenggam bara api itu, Insya Allah bara api di dunia tidak akan se menyakitkan ketika kita harus tercebur ke bara api di hari akhir nanti dan Uh, dalam perjalanan hijrah dimana Allah mengizinkan uh, saya secara pribadi dibukakan pintu di jalan dakwah. Um, <coughs> Seringkali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu adalah bagaimana memulai berhijrah? Harus melakukan apa berhijrah? Dan saya mencoba menyampaikan bahwa berhijrah itu bukan sebuah keadaan baru yang kita... Uh, merubah diri dan kemudian memasukinya dengan merasa bahwa itu suatu kebaruan. Bukan, tetapi hijrah itu sesungguhnya kembali kepada hakikat. Wa wal insa illa Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menghamba kepada Allah Ta'ala. Dan mungkin sebagai manusia kita yang banyak lupa, mengajar dan mengajak diri kita untuk betul-betul menghamba kepada Allah. Maka jalan hijrah adalah jalan kembali kepada hakikat dan kembali kepada hakikat tanpa petunjuk. <laughs> tanpa petunjuk gelap rasanya, bingung apalagi jika perjalanan sebelumnya sudah menempuh jalan-jalan yang sangat jauh dari jalan yang memang seharusnya kita tempuh sebagai hamba Allah. Uh, Itulah yang dilakukan oleh cinta Quran sesungguhnya. Menghantar kita semuanya untuk bisa kembali kepada hakikat diri, yaitu hamba Allah dengan menggunakan petunjuk Allah. Kalau kita ada di jalanan, saya pernah punya pengalaman ketika diizinkan ada di negara yang hari ini sedang dibicarakan, ya, Rusia. Um, dis, dis, di... Waktu itu ada, eh, eh, kaderullah ada aktivitas yang harus dikerjakan di dua kota di sana. Dan satu hal yang membuat saya surprise gitu ya Ustadz, kemanapun kita bergerak, baik di eh, Moskow gitu, petunjuk-petunjuk, tulisan-tulisan apa, semuanya itu pakai bahasanya bahasa Rusia. Jadi beda, nggak ada terjemahannya pakai bahasa Inggris gitu ya misalnya. Wallahualam kalau saat ini ya, itu mungkin sekitar tujuh atau delapan tahun yang lalu. Sehingga ketika itu apa-apa kita bingung. Ini apa ya, ini apa ya. Kalau enggak ada yang nuntun ya kiai ya. Kalau enggak ada yang memberitahu. Bahkan ketika kita bertanya dalam bahasa Inggris, ya mayoritas melengos gitu ya. Mereka maunya kita bicara dalam bahasanya mereka gitu. Pada saat itu seperti itu. Nah dalam proses hijrah ini terasa. Kita ada di dunia, berada dalam keadaan yang seperti itu aja bingung. Baca petunjuk bingung. Mau bicara, katakanlah artinya kita berbicara dalam satu bahasa yang mereka nggak mau gitu ya. Me, me, artinya tiba-tiba saja kita seperti lost. Bicara susah, bertanya susah, melihat petunjuk susah, susah gitu rasanya ya. Bayangkan, kalau tidak bisa baca Quran, tidak faham. Tidak bisa merasakan, tidak bisa uh, menikmati, gitu ya. Los sama sekali lost. Dan apa yang saya sampaikan ini juga pernah saya rasakan. Karena dalam perjalanan hidup yang sebelumnya, kadar Allah ketika yang dikejar-kejar itu target dunia dan target dunia terus menerus, maka kemudian dampak utama yang paling saya rasakan, saya kehilangan kebisaan baca Quran. Walaupun sejak kecil dididik dilatih, bahkan ketika SD itu pernah menjadi juara dari musobakoh tilawatil Quran untuk anak-anak pada saat itu. Tapi perjalanan karir 22 tahun sebab begitu banyak target dunia yang dikejar, bacaan Qur'annya hilang. Dan hal pertama yang harus dilakukan dalam hijrah adalah kembali menjadi hamba Allah menjadi hamba Allah tidak mungkin tidak mengerti kalamnya. Oleh karenanya membaca Al-Quran betul-betul menjadi suatu uh, hal yang substansial dalam keimanan sebagai seorang muslim. Bukan Allah yang butuh pada kita. Surah Fatir ayat ke-15. Tapi memang kita yang butuh memahami kalam Allah. Kita yang butuh berpegang kepada kalam Allah. Kita akan menghadapi dunia yang kalau bahasa sehari-hari Makin kacau balau acak adut. <tuh> Nabi sudah menyampaikan dalam sabda-sabdanya halal haram menjadi tertukar-tukar ya. Orang-orang <tuh> yang jujur didustakan, para pendusta kemudian uh, tampil dalam balutan yang seperti baik gitu ya. Dunia akan teras akan kacau balau. Kalau kekacau balauannya itu terlihat dengan jelas, kasat, ya kita bisa melakukan mekanisme perlindungan dengan keimanan kita. Tapi kalau seluruhnya tertutup, terselubung, hanya Quran yang bisa menolong kita. Hanya Quran. Sebab Allah Ta'ala sudah menyampaikan, Zalikal kita bula Tidak ada keraguan, itu adalah petunjuk dan itu akan menjadikan orang-orang yang bertakwa dengan Al-Quran. Semoga Quranization perwujudan dari ikhtiar hamba Allah yaitu Ustadz Fatih Karim yang menyebarkan energinya kepada yang membersamai beliau sekarang dalam amazing group ratusan orang dan ratusan orang ini yang kemudian juga terus menyebarkan energinya kepada ribuan dan jutaan orang lainnya dan insyaallah mudah-mudahan kitalah yang akan diberi izin berkumpul di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab telah bersabar dalam perjuangan di dunia ini mungkin demikian yang saya bisa sampaikan saya pribadi dibersamai dibersamai oleh Ustaz Fatih Karim sejak 2013 ya tahun pertama berhijrah <tuh> um, periode dimana kalau dalam salah satu buku yang saya tulis ya Robana aku ingin pulang periodenya terbagi menjadi dua. Periode merunuti jalan hijrah dalam kebingungan dan periode merunuti jalan hijrah dengan ketenangan. Periode merunuti jalan hijrah dengan kebingungan ketemu jawabannya Kiai. Karena pada saat itu belum kembali kepada Quran. Jadi pada saat itu merunuti jalan hijrah, maaf banyak kulit luarnya yang dibenahi. Tapi dalamnya lolos, dengan bimbingan guru-guru, di antaranya Ustaz Fatih Karim, Masya Allah, ternyata harus merunuti jalan ini betul-betul dengan berpegang kepada Al-Quran. Sehingga tidak terombang ambing, tidak patah arang, tidak patah semangat, tidak putus asa, karena harapan itu terus terpompa oleh kepahaman-kepahaman yang Allah izinkan memasuki diri kita lewat proses tolabul ilmi dengan Quran dan sunnah. Semoga Quranization akan membawa rasa ini kepada saudara-saudara kita lainnya yang Kiai sampaikan baik di kota-kota besar maupun di pelosok. Masya Allah ketika ke Waisai Papua Barat, ketika keliling ke sembilan distrik di Jayapura, ketika sampai di Sangihe, ketika menyusuri pulau-pulau di Maluku Utara, waktu itu ketika NTT uh, Alor dan pelosoknya berbagai wilayah di Indonesia ternyata ketika kita datang dan menyampaikan yang Ustaz Kiai sampaikan itu betul saya menyaksikannya betapa semangat itu besar sebetulnya hanya mereka kesulitan gitu ya dengan akses-aksesnya maka ini yang harus kita uh, rengkuh yang harus kita jangkau pun di kota besar, masya Allah, Ustaz Fatih Karim juga pasti mengalaminya. Ketika mengisi maaf di gedung-gedung perkantoran, ya, gedung-gedung yang hebat-hebat, yang tinggi, yang luar biasa, tapi kemudian jamaah-jamaah yang dengan maaf sembunyi-sembunyi menghampiri kita dan mengatakan, saya belum bisa baca Quran, bantu saya harus apa. Masya Allah, dan saya sempat ada di keadaan itu ketika proses awal berhijrah, betul-betul berjuang untuk mengembalikan lagi kebisaan membaca Quran dengan izin Allah Ta'ala. Rasanya sungguh berbeda. Sekali lagi dan sebagai penutup, Barakallahu Fikum Ustaz Fatih Karim, InsyaAllah semoga Quranization ditolong Allah. Bukan hanya 100 ribu yang bergabung, 100 ribu ini akhirnya menjadi para prajurit Allah yang kemudian terus menyampaikan dan menyampaikan lagi tentang gerakan ini. Semoga Indonesia, insyaAllah, dijaga diri doa Allah ta'ala Islam rahmatan lil alamin untuk seluruhnya umat manusia bukan hanya untuk yang muslim saja tapi syariat Allah untuk seluruh umat manusia yang mengusung menyampaikan melaksanakannya Insya Allah tentu adalah kaum muslim tapi dikirim untuk seluruh umat manusia. Semoga Allah merahmati kita semua dan seluruh alam raya. Allahumma shalli wasallim wa barik ala sayidina Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.